Ya pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri upacara serah terima jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada Senin pagi. Dalam kesempatan tersebut, Maulana meminta kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi yang baru untuk melakukan peningkatan kompetensi personal seiring perkembangan zaman. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri upacara serah terima jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada Senin 13 Februari 2023 di lapangan Mako Damkar Kota Jambi. Jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi saat ini resmi dinakodai oleh Mustari Afandi, mantan Kasat Pol PP Kota Jambi menggantikan Feryadi yang saat ini menjabat sebagai Kasat Pol PP Kota Jambi. Dalam sertijab tersebut, Wawako Maulana menuturkan, tantangan Kota Jambi kedepannya adalah menjadi kota metropolitan dengan kehadiran akses jalan tol dan menjadi salah satu tempat yang nyaman untuk masyarakat bermukim, sehingga akan berpotensi adanya bangunan-bangunan tinggi dan lainnya. Selain itu, Maulana juga meminta kepada Kepala Dinas Damkar yang baru untuk melakukan peningkatan kompetensi personal di lapangan seiring perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan masyarakat yang semakin maju menggunakan peralatan canggih lebih berpotensi terjadinya kebakaran. Kebakaran response time-nya sangat cepat ya, 9 menit, 10 menit sudah sampai di lokasi dengan personil dan peralatan yang lengkap. Nah, tantangan kita ke depan adalah Kota Jambi ini menuju kota metropolitan. Apalagi nanti ada jalan tol yang bisa menghubungkan dengan kota-kota lain di Sumatera dengan cepat, maka Jambi menjadi salah satu tempat yang nyaman bagi masyarakat untuk tinggal. Potensi bangunan-bangunan tinggi akan banyak, termasuk kemungkinan ke depan apartemen, hotel-hotel, pertemuan yang tinggi-tinggi, maka kita akan menyesuaikan sarana dan prasarana armada kita yang bisa menjangkau ketinggian tertentu untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah pelatihan peningkatan kompetensi personil. Ini menjadi tugas yang penting bagi kepala dinas yang baru, karena kompetensi ini berkembang terus dari waktu ke waktu, teknologinya juga berkembang. Dalam rangkaian acara, Wakil Wali Kota Maulana juga menyerahkan APD pemadam kebakaran kepada personel damkar Kota Jambi. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.